Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Pace Alex di Qatar. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Pace Alex di Qatar. Oke, kali ini video saya akan ajak kalian jalan-jalan lihat salah satu stadium yang dipersiapkan untuk Piala Dunia tahun 2022, Qatar 2022, yaitu Al Bayt Stadium. Jadi Al Bayt Stadium ini terletak di salah satu distrik yang dikenal dengan nama Al Khor. Oke, jadi ini Al Bayt Stadium di Al Khor adalah salah satu stadion yang akan dipakai untuk FIFA World Cup 2022 di Qatar, yang konon katanya merupakan salah satu stadion besar yang akan dipakai untuk perhelatan partai semifinal nanti. Stadion ini didirikan mulai tahun 2015 dan tahun 2020 tahun ini stadion ini sudah selesai. Namun stadion ini belum dipakai untuk menyelenggarakan satu pertandingan, artinya belum diresmikan. Stadion ini berkapasitas kira-kira 60.000 penonton dan memiliki kawasan di luar stadion yang sangat luas, tempat parkir, resto, cafe shop, dan taman bermain atau taman di sekitar kompleks ini yang sangat besar sekali. Stadion ini memiliki parkir mobil sekitar 6.000 mobil, itu di luar taksi, bus, dan mungkin untuk kendaraan roda 2 yang khususnya moge ya, motor gede. Oke. Kita akan keliling lihat stadion ini ya. Saya akan ajak kalian kita keliling. Saya kebetulan naik sepeda, jadi kita akan lihat Al Bayt Stadium dari arah luar. Oke? Jadi ini tempat bersepeda dan jalan kaki yang disiapkan memang khusus untuk orang yang melakukan aktivitas naik sepeda ataupun mau jogging di seputaran kompleks stadion ini. Jadi yang saya lewati ini pintu utama menuju ke Al Bayt Stadium. Pintu ini pintu utama menuju ke Al Bayt Stadium. Dan mungkin kalian bisa lihat, tapi kita sementara belum boleh masuk karena ya belum boleh, masih dilarang untuk orang masuk mendekati stadion. Oke. Nah, ini trek khusus yang dibuat untuk pejalan kaki. Pejalan kaki maupun orang yang bersepeda. Ini saya lagi naik sepeda, jadi saya bisa ambil kawasan sekitar Al Bayt Stadium.
Sayang sekali kalau kita sudah bisa lihat apa, sudah bisa lihat, bisa masuk ke dalam. Aduh, pasti bagus sekali, tapi sayang belum boleh, masih dijaga sama security ya. Ya, ini sepintas saja tampak dari luar Al Bayt Stadium. Kita belum bisa masuk ke dalam, jadi saya belum bisa menunjukkan keseluruhan dari stadion tersebut. Jadi Al Bayt Stadium ini dari tempat tinggal saya itu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit kalau naik mobil, karena memang dekat sekali. Jadi stadionnya besar sekali. Ini saya ambil videonya kebetulan pas sore hari. Jadi ada ya, ada latar belakang mau sunset ya, sunset. Oke. Stadionnya besar sekali ini. Sebagai informasi, di dalam stadion ini ada hotel. Jadi tapi pasti harganya mahal sekali. Jadi orangnya bisa nonton langsung dari dalam, nginap sambil menonton bola langsung dari dalam stadion. Di kompleks stadion ini, tempat parkir, tempat resto, kafe itu sangat besar sekali. Dan ini lagi dalam tahap penyelesaian. Mungkin kalian lihat ini ada perbaikan-perbaikan. Ini tahap penyelesaian dari tempat parkir dan fasilitas lain. Ya, ini sepintas saja tampak dari luar Al Bayt Stadium. Kita belum bisa masuk ke dalam, jadi saya belum bisa menunjukkan keseluruhan dari stadion tersebut. Oke guys, terima kasih ya sudah nonton video saya.